Pemirsa, ternyata tidak hanya artis yang kemudian mengkonsumsi barang haram. Di Banda Aceh, seorang hakim di Pengadilan Tinggi Aceh dibekuk Direktorat Polda Aceh karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Polisi menyita barang haram itu seberat 24,1 gram. Hingga Senin siang, Hakim Pengadilan Tinggi Aceh Iskandar Agung, Sarjana Hukum, masih menjalani pemeriksaan di ruang Kasubdit Narkoba Polda Aceh. Ia ditahan pasca penggerebekan di rumahnya di kawasan Lampaseh, Kota Banda Aceh, Selasa silam dengan barang bukti sabu seberat 24,1 gram yang disimpan di plafon kamar mandi. Penangkapan berawal dari laporan Linda Anung, kekasih pelaku yang sempat disekap Nasrun akibat hutang transaksi sabu sebesar 20 juta rupiah. Linda disekap 22 Januari silam dan berhasil dibebaskan petugas. Kini Iskandar Agung dan Nasrun tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda Aceh, sementara 5 pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Waktu barang ini kita amankan, termasuk adiknya. Itu benar.